lihat performa anak-anak, insya Allah besok melawan Rusia lawan Myanmar ya. Insya Allah kita optimis bisa menang di semifinal. Rekan Papua terakhir saya komunikasi dengan Pati Ali dan Sapri. Mudah-mudahan bisa gabung tahun 16, mudah-mudahan. Tapi saya tetap sampaikan ke tim kepelatihan STY, asal tidak ada Rekan Papua, kalian harus tetap bisa menampilkan performa terbaik. Buktikan tadi ya, kita lihat Ronaldo kemarin waktu lawan Vietnam kan performanya kurang bagus, soalnya cuma 10 menit yang main. Sekarang kelihatan mereka sudah mulai menemukan apa yang menjadi kebersamaan dalam tim. Tapi juga yang lain cukup baik, namun sekali lagi pertahanan kita perlu agak merapat dikit ya. Nah, kita tahu bahwa satu pemain yang andalan kita, Arhan, tidak bisa hadir. Arhan adalah gandengan dengan Ahnawi. Kita lihat Ahnawi luar biasa main. Ya. Tapi terima kasih, apapun hasilnya, kalian juga luar biasa bisa menangkan yang spektakular 4-0. Posisi pun saya pikir kita lebih jauh dari menguasai bola. Jadi anak-anak silakan sekarang recovery lagi. Kita titipkan anak, kepersiapan nggak bisa kita akan melawan Marisalo. Saya optimis bisa final. Mohon doanya dari seluruh masyarakat penarik di Indonesia. Waktu lawan Vietnam, kita terus terang anjlok ya mental kita setelah kebobolan 1-0. Padahal babak pertama cukup bagus kita bisa menang imbang 0-0. Di situ setelah kebobolan 1-0 tambah anjlok, kita tambah kucar-kacir untuk memenuhi serangan Vietnam. Padahal kalau kita lihat lebih dari 3-0, tapi ya dari Fortuna masih bisa berpihak ke kita hanya 3-0. Jadi itu mungkin penampilan yang tidak bagus dari 3 penampilan yang lawan. Timor Leste juga cukup, tapi harusnya kita bisa mengubah kemenangan lebih besar. Hanya memang anak-anak mungkin pada babak kedua mungkin merasa kelemahan sehingga kita kebobolan satu. Kemudian hari ini kita lihat Vietnam tadinya akan menyerang babak pertama, tapi ternyata kita bisa melakukan serangan balik counter attack sehingga alhamdulillah anak-anak bisa mengumpan kemenangan 1-0. Setelah itu anak-anak makin percaya diri. Babak pertama akhir menambahkan satu gol lagi. Babak kedua saya pikir anak-anak akan bertahan, tapi ternyata penyerangan lebih bagus lagi dari babak pertama. Ya itu akhirnya memang mereka sudah betul-betul bisa menyatu bersama untuk bisa satu tim kok. Ya. Kita lihat permainan Ronaldo juga bagus tadi, Asnawi luar biasa. Makhluk keluar ini performa paling bagus di antara 3 pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan sebelumnya. Saya minta tetap dilakukan ini, minimal kayak ini besok lawan Myanmar. Meskipun kita tahu Myanmar juga Filipina, tapi kita jangan underestimate, tetap harus mempersiapkan dengan baik melawan Myanmar. Terima kasih. Terima kasih, mungkin doakan saja setelah hasil final ya. Saya masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya ada di sini, diantaranya persiapan pramusim, rapat dengan LIB, persiapan juga paparan berkaitan dengan kompetisi Liga 1 yang akan insyaallah diumumkan bulan Juli. Jadi mohon doanya, agar lawan Myanmar nanti menang, insya Allah saya semifinal ada di sana. Karena saya punya tugas di sana, sekarang ada sekjen yang menjaga anak-anak dengan Kudinda Sapri. Insya Allah doakan saja, besok juga saya rapat berkaitan dengan kompetisi pramusim dan mungkin Liga 1 Liga 2, karena kita mungkin nanti ada penonton. Kita jangan diskusikan apa langkah kita, karena penonton bukan di saya, penonton dari pemerintah. Sehingga memerlukan satu pemikiran cermat dan rapat koordinasi nanti dengan kementerian terkait. Terima kasih. Memang Sintayong menyampaikan kecewaan dengan lapangan itu sudah dicek memang betul. Saya memberikan perintah kepada Liga 1 dan institusi di sana untuk berikutnya bisa mencari lapangan lebih bagus dari sekarang. Jadi itu salah satu harusnya memang kita diberikan lapangan yang seperti waktu Vietnam juga berlatih. Vietnam berlatih di lapangan pertandingan yang sebenarnya, mestinya kita demikian. Saya rasa ini satu catatan buat kita ya, bahwa semuanya harus diberikan fasilitas dan baik sesuai dengan porsi yang ada.
Jadi Sinteyong wajar kalau dia komplain ya, karena memang faktanya demikian. Insya Allah ke depan mungkin ini tidak akan terjadi lagi, dan saya minta dari penyelenggara di sana untuk memberikan fasilitas yang sama dengan prestasi yang diambil oleh negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kita akan match-kan waktunya nanti, karena kita harus betul-betul timeline-nya pas, tidak ada bentrok. Sehingga besok mungkin nanti 1-2 hari kita mungkin akan rapat secara matang, sehingga nanti di sela-sela itu, karena pramusim itu pemanasan kita sebetulnya, sehingga sedikit wajib pun dilakukan, sehingga nantinya pada saat kompetisi bisa berjalan sesuai dengan harapan, yaitu ingin ada penonton. Sebelumnya kita coba di pramusim seperti ini Piala Menpora. Begitu kita menemukan pola bagaimana berjalannya kompetisi dengan saat COVID, nah ini juga jalan sama. Nah, sebelumnya mohon doanya agar semuanya bisa berjalan lancar. Arahan ya, keinginan saya memang bisa bergabung, tapi kan yang bersama tidak mendaftar, jangan lupa. Yang jelas kalau kalau bergabung sebetulnya luar biasa ya. Dari awal saya memang sudah nelfon yang bersangkutan untuk bisa bergabung, tapi kebetulan bilang baru saja dia ya, dari tadi ada tidak enak gitu. Ya, dia minta maaf ya, saya menghargai apa yang disampaikan kepada orang kepada saya. Mungkin tambahan Rameru Mekik pada saat kita panggil, dia sebetulnya tidak datang sakit. Sehingga saya telepon yang bersangkutan, saya tanyakan kenapa bengkak otot bagian dalam. Pada saat itu memang yang bersangkutan adalah pemain dari Persipura. Tapi pada saat waktu itu masih di timnas yang membutuhkan, sehingga kita berinisiatif kita bawa ke Jakarta, kita obatin, kita terapi, dan alhamdulillah sudah baik. Maksud kita adalah yang memperbaiki kesehatan yang ada di dalam Rabu Domekik. Hanya memang sayang dia nggak sempat berlatih, karena memang tidak ikut dalam latihan secara keseluruhan. Sebab itu sekali lagi, itu adalah tujuan federasi ingin memberikan fasilitas kepada bersangkutan. Dan alhamdulillah sekarang sudah baik. Ya. Jadi kalau ada dalam Rabu Domekik, tambah ada arahan mungkin lebih luar biasa lagi populasinya. Ya kemarin kan waktu di pakainya pemain dari klub ke timnas, memang ada beberapa komplain. Jadi kita akan tentukan pada saat ini, karena kita harus juga walaupun menjadi meeting dengan klub-klub supaya ada kesepakatan. Ya. Karena memang kemarin ada beberapa klub yang memang banyak pemain tim nasionalnya. Ya kalau memang nggak komplain wajar saja. Kita butuh juga, dia butuh juga. Oleh sebab itu nanti kita akan rumuskan bersama ketentuan daripada pemain berapa yang akan diberikan oleh klub apabila ada waktu yang bersinggungan dengan pertandingan timnas ya. Kita tunggu nanti, pasti kita umumkan baik melalui PLIB atau dari PSSI langsung. Kita rencana akhir Mei, paling tidak mungkin awal Juni ya. Rencana bisa di Jakarta, di Bandung dan Surabaya. Tentunya ini nanti akan diputus pada rapat XO, kira-kira 2 minggu menjelang sebelum kegiatan kongres tahunan. Mudah-mudahan semua bisa berjalan, karena kita bisa hadir, situasi juga sudah landai. Alhamdulillah pengendalian COVID luar biasa di Indonesia, sehingga nanti kongres tahunan bisa berjalan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.